Asep, jangan disetek lagi mas, karena mengingat ini sudah pada tempatnya Astenga ini saudara. Satu, dua, tiga. Inilah saudara-saudaraku pecinta tarik tambang. Di urutan ketiga ini ada tiga saudara. Tiga saudara kali ini menghadapi Raden Kecil Randukung. Perlu Anda ketahui saudaraku pecinta tarik tambang, Raden Kecil Randukung ini menduduki sebelah utara, sedangkan tiga saudara saat ini menduduki sebelah selatan. Kita hanya bisa menyaksikan jalannya pertandingan kedua tim ini, di antaranya tiga saudara maupun Raden Kecil, siapa yang bisa meloloskan diri ke babak-babak berikutnya saudara. Ada serangan halus diperagakan oleh tiga saudara, namun juga dibalas dengan cara halus pula dari Raden Kecil ini saudara. Sama-sama halus serangan kali ini saudara. Sama-sama manis serangan kali ini saudara. Karena apa? Kelihatan sekali, jelas sekali gerakan ini namanya serkong, hanya geser bokong saja, namun jangan dianggap remeh ya. Tenaga ini pernah ya menjuarai di kota dingin Malang sana saudara. Gerakan seperti inilah yang bisa mengharumkan nama baik desa yang sudah berjuara tahun-tahun lalu. Karena di sini ini dicoba lagi gerakan seperti ini ya, tiga saudara dan Raden Kecil mencoba gerakan seperti ini halus tanpa suara, tanpa jeritan atau long-longan tenaga dalam yang keluar. Halus sekali saudara-saudaraku pecinta tarik tambang. Raden Kecil ini, Raden Kecil ini lebih dulu menyerang saudara. Tiga saudara ini hanya bisa menahan ya, dan juga mencengkram rat-rat tambang raksasanya. Kali ini tiga saudara ini tidak mau lagi terlepas cengkramannya saudara. Serangan demi serangan diperagakan oleh Raden Kecil saudara. Kelihatan sekali Raden Kecil ini sangat bagus, sangat indah dipandang mata. Kelihatan sekali serangan demi serangan ya diperagakan, sehingga tiga saudara ini bisa menguncinya rapat-rapat kunciannya saudara-saudara. Namun kembali lagi Astenga ini, karena barusan kena sentek tiga saudara ini menyentek kuat-kuat saudara, sehingga Astenga ini kembali lagi ke posisinya saudara. 3 menit berjalan, namun apa daya saudaraku, saksikanlah Astenga ini kembali lagi ke semula indah dipandang mata saudara-saudara. Belum ada perubahan atau penggeseran Astenga ini. Karena apa? Perlu Anda ketahui tiga saudara maupun Raden Kecil ini sama-sama kuat kali ini saudara-saudara. Bagus sekali saudara, bagus sekali sentekan demi sentekan diperagakan oleh Raden Kecil barusan saudara. Namun apa daya Astenga ini bergeser menuju tiga saudara. Apa yang akan terjadi setelah ini? Biarlah kita menjadi saksi sejarah jalannya pertandingan kedua tim ini. Perlu Anda ketahui saudaraku pecinta tarik tambang, kedua Algojo ini sama-sama ingin mengharumkan nama baik desanya. 4 menit berjalan sayangku ya. Selama 4 menit ini ada penggeseran halus sekali, halus sekali. Tiga saudara ini tidak lagi ya perlu mengeluarkan tenaga dalamnya, atau tidak perlu lagi ya mengeluarkan tenaga dalam sebuah kuatnya saudara. Karena tarikan halus sangat bagus kali ini diperagakan oleh tiga saudara ini saudara. Saksikan jalannya pertandingan, apa yang akan terjadi setelah ini. Mengingat Astenga ini sangat panjang sekali saudara, sambil menunggu detik-detik akhir waktu Anda
ini panjang sekali sudah didapatkan oleh tiga saudara ini. Astana ini hampir capai finish saudara. Hampir capai finish saudara. Matilah kau saudara-saudara. Perhatikan, awas, perhatikan sangat halus sekali jalannya Astana. Sangat masuk, masuk. Wow, bagus sekali. Gerakan serpong diperagakan oleh tiga saudara ini sangat bagus sekali saudara.